Ya pemirsa, masih seputaran berita pernikahan anak Gubernur Jambi Al Haris, Esi Risdianti dengan Muhammad Iqbal, yang membawa kebahagiaan bagi keluarga kedua mempelai dan masyarakat Jambi, sekaligus membawa berkah bagi para pengusaha papan karangan bunga atau papan ucapan yang banjir orderan. Terlihat di sepanjang lokasi pernikahan Putri Sulung Al Haris di Ratu Convention Center atau RCC, dipenuhi ratusan karangan bunga ucapan selamat menikah. Pernikahan Esi dan Muhammad Iqbal ini juga membawa berkah bagi para pengusaha papan karangan bunga atau papan ucapan. Sejumlah pengusaha karangan bunga di Kota Jambi meraup penghasilan berlipat karena terkena dampak dari resepsi pernikahan Esi dan Muhammad Iqbal. Salah satunya Vera yang merasakan dampaknya. Vera mengaku bahwa pesanan papan ucapan meningkat hingga 60%. Meskipun begitu, dirinya menyebut banyak pesanan yang ditolak karena telah mepet waktu, sehingga khawatir tidak dapat menyelesaikan pesanan tepat waktu. Nah, ini jadi sekitar 60% dari biasanya. Sekitar 48 gandeng. Biasanya kan 3 hari ya. Tergantung sih, kalau yang satu papan itu biasanya sekitar 300-an. Kalau yang untuk satu papan gandeng itu sekitar 400-an. Dari perusahaan ada, dari sekolah juga ada. Pesanan papan ucapan datang dari berbagai kalangan seperti pejabat daerah hingga perusahaan. Sewa papan ucapan dibanderol dengan harga Rp300.000 untuk satu papan, sedangkan dua papan sebesar Rp400.000 selama 3 hari. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.